Halo guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Karena subscribe gratis, tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ijul Asker Channel. Kali ini saya akan membawakan tutorial cara merawat gunting yang baik dan benar. Asik. Pertama-tama bersihkan dahulu pakai sikat banyak kotorannya. Habis dibersihkan, lalu dikasih minyak, khusus minyak gunting. Kalau nggak ada minyak mesin boleh. Ini yang lebih bagus minyak gunting khusus ada. Tetes 2 tetes gitu. Karena ini kalau dibiarin bisa mengendap kotorannya, bekas-bekas rambut, potongan. Nah, ini udah enak. Oh, banyak kotorannya. Kalau mau dibuka lebih bagus dibuka aja. Ini minimal sebulan sekali perawatan gunting. Kasih minyak, tetes, dua tetes, biar nggak seret, biar lancar proses pemotongannya. Gak usah tiap hari, paling sebulan lah, minimal cukup sebulan. Ini saya pakai gunting yang murah meriah, sekitar 300-an satu biji. Merek Kaso Jepang. Satu tetes, dua, balik. Oke, tes. Ya, simpan. Nah, seperti tadi sama, bersihkan dahulu. Sama seperti perawatan clipper. Kalau males buka, jangan dibuka, lebih aneh. Biar nggak selek. Masuk lagi. Segini aja tuh, kasih minyak oil khusus gunting. Ke minyak wol juga bisa. Ini kalau nggak ada, kalau minyak guntingnya habis. Pakai pisau
biar nggak kemana-mana minyaknya. Oh, kotorannya banyak guys. Udah diolesin minyak pada keluar. Ini udah 2 bulan saya bersih. Biasanya males. Terus dirawat perabotan kita sob. Biar awet. Orangnya banyak. Sih lagi enak, tinggal pakai besok pas kerja. Nah, cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe Ijul Asgard Channel. Terima kasih sudah menonton.